Berita hari ini, saya mau menyampaikan tentang konten diskriminasi tuli. Berawal pada hari Kamis tanggal 9 Mei, itu ada postingan di sosmed yang menayangkan video prank. Oleh cowok komedian yang berisyarat, tapi seperti asal-asalan, membuat penonton tuli merasa tersinggung. Karena seperti menghina bahasa isyarat, lalu berkomentar minta video harus dihapus paling lambat 24 jam, dan kalau tidak, akan dilaporkan ke polisi. Ternyata ada muncul video baru yang membalas komentar netizen, kecuali komentar si tuli itu tidak dijawab. Seperti cuek malah dibilang nggak penting. Komunitas tuli kesal, lewat IDHOLA, sepakat dan serius lapor ke polisi Jaksel. Sebab menghina isyarat itu bukan main-main atau bercanda. Tuli punya hak bahasa isyarat dan harus dihormati dan dilindungi oleh undang-undang atau hukum yang kuat. Cowok komedian, Gerald, kena pasal Undang-Undang HAM, Undang-Undang ITE, dan juga termasuk Undang-Undang Disabilitas. Polisi menindak tegas dengan pelaku dan akan diproses sesuai hukum yang berjalan. Sekarang video sudah dihapus, Gerald sudah minta maaf lewat video isyaratnya. Sekian informasi hari ini, selanjutnya silakan membaca di artikel. Terima kasih, sampai jumpa lagi.